warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Velia Medika Putri. Kali ini aku ingin memberitahu kepada teman-teman semua tutorial mengedit foto dari aplikasi PixArt ala Info Public Riau. Buruan disimak ya. Terlebih dahulu, teman-teman harus memiliki aplikasi PixArt-nya ya. Untuk pengguna iOS, teman-teman bisa mendapatkannya di App Store. Dan untuk pengguna Android, teman-teman bisa mendapatkannya di Google Play Store. Setelah teman-teman download, teman-teman bisa membuka aplikasinya. Nah, setelah teman-teman buka, seperti inilah tampilannya. Kemudian, untuk mengedit, teman-teman cukup menekan logo plus yang berwarna ungu. Nah, setelah teman-teman tekan logo tadi, seperti inilah tampilannya. Kemudian, kita pilih foto yang mau kita edit. Nah, di sini saya menggunakan foto ini. Jika ada iklan, teman-teman bisa menutupnya. Setelah teman-teman silang, maka tampilannya seperti ini. Kemudian ada menu edit, ada tulisan efek, kemudian teman-teman tekan tulisan efek. Di sini teman-teman bisa memilih banyak efek. Tetapi saya menggunakan efek seperti ini saja ya. Nah, jika sudah berhasil dan sudah sesuai, tinggal klik dan terapkan. Setelah berhasil dan sudah diedit, teman-teman tinggal klik logo download. Nah, di situ foto teman-teman sudah selesai diedit, kemudian teman-teman tinggal keluar dan cek di galeri teman-teman. Selamat mencoba. Gimana teman-teman? Mudah kan? Semoga video yang aku share tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan dapat mengaplikasikannya di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.